lesu sangat rasa badan, hal kecil-kecil pun boleh macam cepat marah rasa dengan anak-anak ke kadang dengan suami. Susahlah nak tidur, kadang mata tu dah rasa letih, mengantuk kan. Tetapi nak lelapkan mata memang susah. Hari pertama akak ambil, dalam pukul 10 lebih akak rasa mengantuk sangat nak tidur. Sekarang ni dalam masa seminggu dah lah akak ambil, akak rasa akak tidur lebih senang lah, tidur malam lebih nyenyak. Bila kita tidur bangun pagi tu pun rasa macam tak ada penat sangat lah macam dulu. Kalau dulu tu macam lesu sangat rasa badan kan. Satu akak rasa lepas akak makan ni macam akak lebih tenang lah, rasa tak ada marah-marah sangat. Kalau dulu tu macam nak marah je kan, mudah naik angin, kadang hal kecil-kecil pun boleh macam cepat marah rasa dengan anak-anak ke kadang dengan suami ke, itu mudah macam nak melenting je kan. Tapi semenjak makan ni akak perasan kurang rasa marah tu. Dia lebih banyak rasa itulah, lebih banyak sabar. Kalau dah dulu memanglah senang nak marah je rasa kan. Cepat touching lah orang kata. Akak tak ada letih sangat macam dulu lah, tak ada lesu sebab akak meniaga tau. Balik rumah tu memang rasa lesu sangat nak kemas tempat meniaga semua. Okay. Tapi semenjak akak ambil ni rasa kurang penat dia. Macam akak baru umur 52. Jadi kalau boleh kita tak nak lah nyanyuk cepat kan. Kalau tua-tua dah nyanyuk ni susah kan, kita kena usahalah untuk jangan sampai ke tahap macam tu.